Selamat pagi guys, hari ini saya udah hari terakhir untuk setelah pasca gempa 3 minggu di Pulau Lombok. Hari ini saya akan balik ke Bali. Jadi saya akan membeli beberapa oleh-oleh, yaitu makanan. Ini makanan gak pernah saya tinggalkan untuk bawa ke Bali. Atau kalau ada yang ke Lombok, teman atau saudara, kalau dia ke Bali saya akan titip makanan ini. Tahu kenapa? Gak tahu. Ini adalah legend sekali, sangat terkenal di lidah-lidah para traveler. Kalau belum pernah Lombok, belum pernah nyoba ini makanan, Anda harus cobain makanan ya. Apa nama makanannya? Kita lihat. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Maaf mengganggu. Wah. Allahu Akbar. Enggak apa-apa, salaman Bu ya, lagi tuh kotor banget. Nah, ini deh. Iya, kalapan di Ibu legendnya tuh. Ini. Nggih. Lagi apa, Bu? Ini lagi buat nasi untuk take away ya, untuk dibungkus ya. Untuk pengungsi. Allahu Akbar. Berapa bungkus? Bungkusannya. Wah, Lombok Utara ya, Bu ya. Jadi gini guys, tiap hari Ibu Hajar ini membungkus 100 atau 100 lebih untuk para korban gempa di Lombok Utara. Jadi ini udah pasca 3 minggu loh. Pasca 3 minggu tetap melakukan dari gempa yang pertama. Alhamdulillah semuanya Ibu ya. Tidak ada kerusakan di sini ya. Namanya berkah. Apapun yang Anda lakukan pasti akan selalu berkah. Tidak memandang apapun itu, ya. Jadi begini, dia mau buka cabang di Bali. So, jadi yang traveler Bali yang mau ke Bali, dia akan buka segera ya. Jangan lupa kalau Tatir Mega Haja Sinase di Bali ada di daerah Kute. Jangan khawatir ya. Jadi kalau Anda nggak sempat ke Lombok, Anda belum ya. Masih rencana ya. Tuh, masih rencana katanya. Tapi jangan khawatir, insya Allah akan terbangun itu restoran. Jadi yang kangen dengan satenya Rembige bisa mampir di Bali makan, atau yang langsung directly ke Lombok bisa mampir ke Sate Rembige ini. Saya akan balik ke Bali, tapi tadi saya sudah bicara sama Ibu Haja Senasi legendnya yang ada di gambar ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. See you next time.